Teman-teman, saya akan bercerita sedikit ya tentang awal-awal masa saya belajar bertani sampai saat ini ya. Dan saat itu kalau saya bayangkan sekarang adalah saat-saat yang paling lucu ya juga ya kalau kita bayangkan. Bayangkan saja waktu pertama saya belajar itu kan waktu itu saya nanam pare. Jadi karena saya tidak tahu tentang pupuk itu, jadi saya memupuknya terus menerus. Memang buahnya lebat, tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian karena saya hantam terus pakai fosfor yang tinggi, jadi pare itu masak semua. Dan saya kebingungan itu waktu itu, saya tidak tahu apa-apa kok bisa masak semua gitu. Dan di saat itu saya gagal, tidak bisa dijual di pasaran karena sudah masak parenya. Nah, setelah saya baca-baca buku tentang pertanian, ternyata fosfor itu tidak bisa digunakan terus-menerus, terutama di pare. Pare itu kan kalau sudah udah besar itu otomatis cepat akan masak kalau fosfornya tinggi. Yang kedua, saya bingung waktu itu antara pupuk daun sama pupuk kimia yang granul itu ya. Apa bedanya, saya bilang gitu kan? Kalau pupuk daun kok sama juga kandungannya, kok bisa di akar, bisa di daun? Saya mikirnya gimana ya, kok bisa begitu kan? Jadi setelah saya belajar baca buku, ternyata perbedaannya hanya sedikit, sebenarnya sama, hanya cara penyerapannya saja yang beda. Kalau pupuk yang berupa granul kita hancurkan, siramkan di akar, itu kan setahu saya prosesnya ada lagi tuh di dalam tanah. Jadi proses kimia dulu baru bisa diserap oleh tanaman lewat akar naik ke atas. Sedangkan untuk pupuk daun memang sudah dirancang untuk bisa langsung diserap tanaman. Jadi ketika kita semprotkan udah langsung bisa diserap tanaman. Ibaratnya kita ibaratkan lagi nih di nasi ya. Kalau misalnya pupuk yang granul itu masih mentah berupa beras, diolah lagi masak baru bisa dimakan. Nah, sedangkan untuk pupuk daun ini dia sudah berupa makanan jadi. Ibaratnya kita sudah beli nasi bungkus di tempat warung makan, kita tinggal makan ya. Begitu penjelasan sederhananya. Nah, setelah itu saya tahu antara bedanya pupuk daun sama pupuk yang di akar itu tidak beda-beda jauh, hanya cara penyerapannya saja. Nah, sekarang kan saya sudah enak karena sudah tahu perbedaannya. Nah, itu dulu pengalaman saya untuk kegagalan waktu saya belajar itu selama 3 tahun. Itu tidak pernah untung, gagal terus. Ada saja yang membuat saya gagal. Mulai di persemaian, mulai tanamannya sudah gagal semua, sampai panen itu gagal semua. Tetapi karena saya semangat bukan apa, karena saya memang hobi bercocok tanam ya kawan-kawan. Jadi saya tidak putus asa, habis uangnya kita cari lagi, tanam lagi. Itu kalau kita hitung-hitung materialnya termasuk uang itu, wah lumayan juga rasanya. Tapi ketika kita mau belajar, belajar dan terus belajar sampai sekarang ini ya, kita bisa melihat sendiri hasilnya ya. Kita sudah bisa, walaupun masih terus belajar saya ini. Saya katakan saya belum bisa sepenuhnya, karena saya masih belum ibaratnya saya belum bisa sepenuhnya. Saya masih belajar terus belajar, karena saya tidak akan puas. Saya bilang saya tidak akan pandai sampai benar-benar pandai itu, karena saya motonya harus belajar. Jadi kalau kita merasa sudah pandai, nanti kita akan malas belajar. Jadi bagi teman-teman yang baru mau bercocok tanam, terutama di hortikultura, janganlah putus asa kalau gagal sekali dua kali ya. Janganlah putus asa, tetap berusaha. Nanti ketika kita berusaha keras, ada saja jalan untuk kita bisa sukses. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya harapkan sih nanti video sudah di lapangan ya. Oke, bye-bye.